Polemik pebalap motor trail di Ranca Upas Ranca Bali Bandung tidak berhenti di rusaknya kebun bunga Edelweiss. Selain diamuk petani, para peserta juga ngamuk panitia, bahkan sampai membakar 3 unit sepeda motor. Peristiwanya terjadi di sebuah event balap motor trail pada Minggu 5 Maret 2023. Peserta mengaku sudah membayar Rp200.000 sebagai biaya tiket dan makan. Namun sayangnya, saat 2.000-an penggemar balap trail tiba di lokasi pagi-pagi, tidak tampak fasilitas lomba memadai. Banyak peserta balap yang tersasar keluar jalur, tidak dievakuasi saat terjebak lumpur, dan yang viral telah merusak kebun bunga Edelweiss dan membuat petani ngamuk. Setelah finish, emosi para pebalap pecah saat tahu panitia tidak sediakan jumlah makanan memadai. 3 unit sepeda motor yang seharusnya akan jadi hadiah pemenang lomba dibakar bersamaan. Ketua panitia pelaksana harus diamankan Polsek Ciwidey dari amukan massa. Hingga berita ini diunggah, Tribun News Network masih menggali info lebih lanjut terkait hal ini.